Tiga, tadi saya dah breakdown kebanyakan stadium itu agak besar untuk menjalankan CyberKnife, lebih sesuai dan telah menjalani penelitian, lebih sesuai menjalani kemoterapi dengan radioterapi sekali serentak selepas habis rawatan selama 4-6 minggu, lanjutkan rawatan dengan imunoterapi selama 1 tahun. So itu adalah lebih kepada standard waktu sekarang untuk tahap 3 jika tidak sesuai untuk menjalani operasi. Menjawab macam ni, jika untuk yang radioterapi biasa untuk stadium 3 biasanya 20 sesi sampai 30 sesi. So kandung berapa besar tumor itu dan berhampiran dengan apa-apa organ yang penting. So untuk CyberKnife biasanya dalam 3 kali, 5 kali, 8 kali sahaja. Yang CyberKnife lebih sesuai kepada tahap yang tumornya kurang pada 5 cm. Dan dia ada menyebah ke kelenjar getah pening di peparu. Itu baru cocok untuk menjalani. Okey, kemoterapi selepas dia masuk ke badan, dia akan dicernakan ataupun menjadikan tidak ada apa-apa di hati. So maksudnya selepas menjalani kemoterapi, hati akan menghancur atau merosakkan kemo dan dia akan keluar melalui kencing ataupun najis. So tidak ada apa-apa efek negatif kepada ahli keluarga langsung. See this way. So saya akan lihat daripada segi yang itu. Sebab masa selepas menjalani kemoterapi, imun sistem ataupun sistem pertahanan pasien akan sangat agak rendah. So jika yang ahli-ahli keluarga yang ada apa-apa penyakit, ada apa-apa macam sorry, baru saya kesan saya tidak on gun camera. Boleh kata macam ni, bukan sebab tidak efek kemo itu tidak boleh berdekatan dengan pasien. Kami yang risau ialah imun sistem pertahanan pasien yang rendah. Jika ahli keluarga yang ada jangkitan kuman, akan senang pasien yang imun sistem yang rendah ni dapatkan jangkitan daripada ahli keluarganya. So itu yang saya nampak daripada soalan ini. So saya rasa ini perlu diperiksa oleh doktor bedah. Lebih bagus jika stadium 3A ni dapat bisa dioperasikan, menjalani operasi, lepas itu perlukan kemoterapi. Untuk yang doktor bedah meneliti dan rasanya tidak dapat dioperasikan, so pasien ini perlu menjalani apa yang tadi saya berbicarakan, harus menjalani kemo serentak dengan radioterapi selama 4-6 minggu, gantung kepada saiz tumor itu dan berhampiran dengan apa-apa organ yang penting sekelilingnya. So ini itu sebabnya dulu menggunakan teknik ini hanya kemo serentak dengan radioterapi, efek ataupun result itu bukan sangat-sangat mengagumkan, very impressive result. Itu sebabnya kemunculan imunoterapi perlu dilanjutkan selepas kemo serentak dengan radioterapi untuk setahun. So ini memang memanjang ke kelangsungan hidup, cure lebih bagus boleh katakan rawatan tambahan dengan imunoterapi. Okay, in term of diet restriction, makanan harusnya seimbang dan merangkumi semua zat-zat yang ada, terutamanya pasien yang menjalani kemo, sebab dia perlukan zat-zat untuk mengembali kesihatannya. Jika makanan yang tidak seimbangnya, zat-zat itu tidak dapat untuk memulihkan badan, akan melambatkan rawatan, terutamanya kemoterapi. So in term of restriction, I would say that balance and healthy diet will be wise enough in English. So I think there's a few need to be clarified. What the tumor that she mentioned, is it a cancerous or is a non-cancerous or is a
precancerous. So it's a bit difficult for me to tackle without looking whether this is a precancerous or really is a cancerous tumor at this point. So I would say that if even this is a precancerous, because looking at the volume of the breast and also the numbers of tumor, if let's say there's a multiple defect in the breast, I would rather that is mastectomy will be a wise choice. And the other thing is that if let's say tumor really infiltrate into the nipple, if there's no point to keep the nipple because there will disease the nipple. Atau saya explain, cuba saya explain dalam Indonesia. Jika dari segi sisi ataupun volume breast, jika banyak lumpectomy, banyak tumor sudah dioperasi, dibuangkan, yang tertinggal tisu-tisu breast yang normal tak banyak, akan nampak sangat susah, tak berapa cantik untuk dinampak. So manfaat untuk keepkan breast itu lagi. Dan jika yang kanker sudah memakan ke dalam nipple itu sudah menjadi penyakit, tak ada kebaikan untuk menyimpankan nipple yang sudah ada diserang kanker. Pastikan perjalanan medismu tanpa repot bersama Somek. Banyaknya syarat untuk berobat ke Singapura ataupun Malaysia membuat repot selama pandemi ini. Selama 12 tahun, Somek didukung SOS Ambulans Udara melayani pasien untuk berobat ke Singapura dan Malaysia. Somek mencarikan dokter spesialis sesuai dengan keluhan kamu. Somek juga akan membantu proses perizinan ke Singapura dan Malaysia. So, tunggu apa lagi? Hubungi tim Somek untuk perjalanan medismu. Itu kandung kepada pasien itu, patient itu masih dekat rawatan atau tidak. Jika sudah sembuh daripada rawatan, sepatutnya tak ada masalah untuk menerima vaksinasi. Sebab vaksinasi yang kami dapat di Malaysia, ada dibuat dan dipanggilkan inactive form of vaccination. Dia buat yang teknologi baru, Pfizer menggunakan mRNA. Maksudnya dia hanya gunakan salah satu bahagian DNA yang genetic code itu panggil mRNA untuk disuntik kepada badan supaya boleh merangsangkan badan mendapatkan antibody untuk fight against yang COVID ini. So yang kami risau, pasien yang imunisasi rendah tidak boleh dapatkan vaksin yang jenis aktif. Maksudnya ialah aktif ialah jenis vaksinasi yang gunakan virus ataupun bakteria yang dilemahkan infeksinya. So itu yang tidak harus diberi kepada penyakit kanker ataupun pasien yang ada imunisasi yang sistem pertahanan yang rendah. So yang kami sudah tahu globally, vaksin-vaksin yang untuk COVID ini lebih kepada inactive form. So itu tiada masalah untuk diterimakan oleh pasien ataupun pasien yang ada sistem pertahanan yang rendah. 2019, I had mastectomy and clean a little of the underarm limbs gland. December 2019, the results were all clean of cancer. The X-ray of the lungs were also clean, but since November, I like to come out of black in the morning and there is a little blood. Sometimes it's quite red to spit out blood. The doctor said that it was clear of cancer cells based from the result. But until now, I still like to have black every morning about 3 to 7 times sputum out. Sometimes it's very red, but often a little red. Is that the symptom that cancer spread to the lungs and other symptoms besides just a little blood? No other complaints. Okay, so yeah. I think beside cancer, we also need to look into other causes of coughing out phlegm with blood. So in Indonesia or even Malaysia, so what we worry about is a tuberculosis, TB. So I think you still need to rule out other causes of blood in the phlegm. So infeksi berparu sebagai contohnya tuberculosis,
Itu salah satu penyebab juga. So X-ray itu bukan satu pencitraan yang bagus. So saya suggestkan jika masih simptom gejala ini tidak hilang, masih ada lagi, lebih baik buat satu CT scan ataupun PET CT scan untuk dapat lebih informasi pada paru. Ronson sangat-sangat limited in term of looking into the lung tissue. It's just a two-dimensional imaging. You need a three-dimensional imaging like CT scan or PET CT scan. I think that will give us a more clearer idea what's going on in the lung. Okay, I'll just separate into two because of chemo and radiation. So chemo itu chemo usually will act on those cells that's rapidly turning around. So in a way that you will know that cancer cell is keep on growing, that's become a lump or benjolan. That's actively growing. That's why chemo will go and attack those cells will rapidly growing, especially the cancer cell. The other place that commonly will be attacking on the normal cell are those cells that keep on growing day by day. For example, the hair, the lining of your mouth, the lining of your gut, the marrow, sumsum tulang. So those are the areas I keep on replacing old cell and new cell. And the side effect will be mostly seen at the area. It's a myth or a mythos mengatakan chemo akan punuhkan semua sel-sel dalam badan adalah tidak betul. Sebagai contohnya, tak pernah orang menjalani chemo hilangkan mata ataupun hilangkan hidungnya. So ini tak akan dirosakkan. So hanya tempat yang sel-sel yang aktif replikasi atau bertumbuh hanya mendapatkan efek sampingan daripada chemo. So daripada lanjutan daripada itu, yang kesan sampingan chemo seperti contohnya akan gugur rambutnya, mulut pecah-pecah, diarrhea, sumsum tulang juga affected, dia akan kekurangan sel darah merah, sel darah putih yang itu yang senang mendapati jangkitan kuman, sel darah kuning, platelet, akan kurang sens yang senang berdarah. So itu lebih kepada effect, common general side effect of chemo. So setiap chemo ada side effect-nya tertentu. Itu gantung pada jenis apa chemo itu. Sebagai contohnya, ada yang chemo cisplatin, dia akan menyebabkan pendengaran ataupun saraf. So itu setiap jenis, each type of the chemo, we have our own profile side effect, beside this general side effect, trying to say. I can't give all out the which are the side effects. Depends on the chemo that you use. For radiation is just a focal treatment. Rawatan itu tempatan sahaja. So jika sinar itu pada tempat itu, side effect ada pada tempatan itu sahaja. So sebagai contohnya jika breast radiation, kesan sampingan sering kami nampak ada pada kulit. It's a skin side effect. So if let's say you follow doctor's instruction well, usually the side effect will be manageable. It's like just some light burn on the skin. So there's a common side effect. If let's say the radiation go into the in the pelvic, in the bowel region, the side effect will be diarrhea. That's called acute side effect during radiation. The long-term side effect, let's say the dose is high enough to cause some damage, there will be a permanent side effect on that region. For example, sebagai contohnya, side effect pada kulit yang lama selepas 3 bulan ke atas, selepas selesaikan sinaran. So kulit pada payudara itu lebih ketat ataupun fibrosis yang kami katakan, yang lebih tebal rasanya berbanding dengan yang tiada sinaran. Itulah long term side effect atau kesan sampingan yang berjangka panjang. So ada orang yang selepas sinaran ada pembentukan saraf-saraf yang kecil pada kulit itu, telangiectasia. So it depends on the area that you radiate and what are the acute during, acute side effect and the long-term side effect. Okay, just now as I mentioned that, satu yang berbeda dengan jinak dan ganas ialah dia akan melanggar batasan itu. Maksudnya dia akan memecahkan dinding yang melindungi benjolan itu ialah jenis yang kanker yang agresif. So walaupun dia tak membuat biopsi apa-apa, kanker itu akan makan ke dalam pembuluh darah dan ia akan bergerak daripada bayu pergi ke otak, tulang,
dan sebagainya. Itulah karakteristik kanker yang jenis agresif. So whatever you not doing that you by itself, you try to spread out. That's a characteristic of a aggressive tumor. That's a cancer or carcinoma. Difference from a benign condition is a GDAC1. Jangan lupa like dan subscribe.